Ya sobat YouTube, dimanapun Anda berada, tetap bersama saya ya di channel ini. Pada video kali ini saya akan unboxing spare part motor Matic ya. Nah, spare partnya apa aja, ikutin video ini sampai selesai ya. Oke, ini barangnya. Nah, ini saya beli di Shopee ya. Ini nama tokonya, kalau mau share silahkan, kalau mau nyari searching juga silahkan. Nah, ini spare part motor Matic ya. Langsung saya buka ya, isinya apa aja. Ini dikasih bubble ya. Ini tokonya recommended kalau buat saya, dikasih bubble ini ya. Wah, masih ada plastiknya lagi. Langsung kita sobek pakai tangan ya. Wah, pertama ini aggressivity ya. Nah, ini untuk motor Matic saya beli 3 ini, 1, 2, 3 ini ya. Ini harganya cukup murah ya, enggak ada 10.000 pokoknya, bisa dijual kembali ya. Terus ini laker ya, kodenya ini. Ini dia barangnya. Ini ada karetnya ya, enggak telanjang dia, enggak kelihatan apa namanya pelornya atau gotrinya, enggak kelihatan ya, dibungkus karet ini ya. Jadi kalau kemasukan air enggak karatan dia ya pelornya. Ini saya beli 2 tapi kodenya beda ini ya, coba kita gantikan. Oh, ini ada tulisannya. Kalau ini enggak ada ya, polos ya, lebih tebel dia ya. Nah, ini telanjang ya, enggak ada seal karetnya, beda sama kayak ini bolak-balik dia. Kalau yang telanjang ini kodenya ini 6203 ya untuk yang ini. Kalau yang ini 6301 ya. Nah, ini ada karetnya. Oke, kita kembalikan ke bungkusnya. Sini starter ya, tombol double starter ya, untuk motor Matic Vario Karbu ini ya. Ini kodenya, ini ada hologramnya. Nah, ini saya beli kiprok ya ini ya. Ini Prop AHM. Ini untuk Vario Karbu, Big Karbu juga bisa ini ya. Pokoknya yang enggak selain injeksi ya. Nah, terus yang terakhir ini ya, kampasnya ya. Kampas untuk Vario 125. Nah, ini kodenya KVB T01 ya.
sini. Ya, sekian video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih.